Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waladan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi ithna asyara min rabi'il awal min al-aminah bimakkata muqarrabah thumma umira bihijrati ila madinati munawwarah wawfiya fiha wadufina fiha ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadith, Bismillahirrahmanirrahim. Thalathatun ya'simuhumullah min azabil qabri. Asyahid wal muaddin wal mutawaffa yawmal jum'ah aw lailatal jum'ah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Amma ba'du. Marilah di awal pertemuan getanyo di bak malam yang sangat mulia rayanyo bari saban sari oleh getanyo terpuja po ta Allah. Di mana oleh Allah ni bak malam yang sangat mulianya. Manteng Nabi kepada getanyo ban Bandung kesempatan, kesehatan, taufik dan hidayah yang hingga dengan berkat ban Bandungnya. Oleh getanyo ni bak malam yang sangat mulianya kadapat getanyo adakan dakwah Islamiah dalam rangka memperingati uro lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dakwah getanyo malamnya Allah ridai, Allah curahkan rahmat keberkatan kepada getanyo bersama. Selanjutnya solah ma'assalam mari saban sari getanyo mendoa kepada Allah kiranya Allah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga para sahabat sahabiah beliau sekalian, para alim ulama, ulama mutaqaddimin mutaakhirin, juga ulama-ulama yang muktabar yang mantengna di atih muka bumi Allah yang fananya. Ta'zim yang mulia gure-gure ban Bandung, pimpinan dayah, pimpinan balai pengajian, pimpinan majelis ta'lim yang na di dalam kampung getanya, juga yang mulia Tengku Kesi, Tengku Imam Kampung, juga yang mulia dan yang terhormat panitia maulid, juga panitia dakwah, juga yang mulia dan yang terhormat para hadirin kaum muslimin, urang si ulun tuan ban Bandung, mak, ayah, abang, kakak, adik yang berhadir di bak malam yang sangat mulia rayanya. Hadir getanyo malamnya mak metuah tengku metuah untuk tak peraya urang yang kana peraya oleh Allah. Hadir getanyo malamnya mak untuk tak pemulia urang yang ne pemulia oleh Allah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah getanyo malamnya merupakan dakwah maulid. Pegat maulid, pegat mulut adalah sabah but yang mulia. Tinggal dengan ulun tuan mak metuah masa almarhum Abu Tu di belang-belah di bak sabah uro truk pak camat yang na di kecamatan Pesangan Selatan Kabupaten Biren. Nah, hadiri urmoh almarhum Abu Tu di belang-belah di yang tujuan ya undang Abu untuk hadir maulid di kantu camat. Dalam sela-sela pegahaba dengan almarhum Abu Tu, kebetulan juga naulun tuan di rumah bawa tenyen neken le almarhum Abu Tu putra neken tengku. Pegat maulid adalah but takdim but mulia. Bek sagai-sagai pegah maulidnya bid'ah. Apabila berani getanyo mengatakan bahwasanya maulid adalah bid'ah, lun takut neken letu bawa tenyen. Lun takut uro kiamat tengah Rasulullah han gebantu getanyo. Lun takut uro kiamat tengah Rasulullah han nejuk syafaat ke getanyo. Hotajak mak, hotajak dengku metuah. Ketika bangkit di padang mahsyar,
Ba'tho talake bantuan, ba'tho tanyolake syafaat. Hana lain nengku mutuah menyukun ba' Rasulullah. Maka pegat maulid adalah but takdim but mulia. Bek sagai-sagai kita nyo mengatakan maulid itu bid'ah. Nan dengar mak? Nan dengar? Nah. Kemudian sidra ulama Allah sabah malam nemulumpo. Pedra nemulumpo, nemulumpo merumpok dengan Rasulullah. Nekalan Rasulullah lam lumpo beliau. Karena menyata melumpo Rasulullah tengku nyan butuh Rasulullah kan orang lain. Tapi menyata melumpo orang lain galam tente orang nyan boleh jadi syaitan yang iprupa hiji lagi hi orang nyan. Menyata melumpo Rasulullah nyan butuh Rasulullah. Karena Rasulullah nepegah lam hadis. Man ra'ani fil manam fa innahu ra'ani. Tho manteng kalen lun lam tengun fa innahu ra'ani. Nyan betul lun yang takalan. Kan orang lain kan. Pakat fa inna syaitan la yatamatsalubi. Karena syaitan han lepah diperupa droji. Hi lagi hi lun, hi lagi hi Rasulullah. Munya melumpur Rasulullah ma nyan betul Rasulullah. Natam dan melumpur Rasulullah kan. Yang tuha-tuha kali melumpur Rasulullah ma. Oh, engkau meninggal. Oh, manteng golom. Golom melumpo. Ikamo yang muda-muda juga golom. Dumdron yang katuha golom pernah nemelumpo kalen Rasulullah. Apalagi kamu yang muda. Tetapi bila tak melumpo tak kalen Rasulullah, itu benar Rasulullah kan manusia lain. Tetapi menyenam melumpo orang lain, nyan golom tente urungnya boleh jadi syaitan yang diperupa hiji lagi hi urungnya. Contoh malamnya oleh nedengar dakwah. Nebedah nawa rumah truk rumah tengut mandum. Lam tengut poh leh poh dua deh lung dalam lumpo. Nyan ken lun thajit boleh jadi syaitan yang diperupa hiji lagi hi lun mak medua. Sehingga ulama buno nem lumpo nekalan Rasulullah. Nepegah le Rasulullah ba ulamanya putra nepegah. Hade nalun ya Rasulullah. Tatulung pegah-pegah tiat ba umat lun. Belum pegah ya Rasulullah. Tak pegah siat ba umat lun. Yang umat lun senang gembira dirayakan urang kelahiran lun. Pegah siat ba urang nyan Bandung, urang kiamat singeh lunjuk syafaat terhadap urang nyan. Kan cuma droji tapi ane dan keluarga-keluarga ji Bandung singeh urang kiamat Rasulullah nunjuk syafaat. Mudah-mudahan getanyo yang hadir malamnya mak metuah tengku metuah urang si lun. Uro kiamat tengah getanyo Bandung akan merumpok syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Han mumada amin menyebut tasmayang. Itu adalah kelebihan maulid. Lahir Rasulullah mak mutuah bak 12 Rabiul Awal. Dipegah oleh salah tidak ulama yang bernama Abu Nasrun rahimahullah. Bakwate lahir Rasulullah 12 Rabiul Awal dengku metua. Zahara lahu sab'u mu'jizatin. Allah nepelemah 7 buah mu'jizat yang cukup luar biasa. Yang hantam pernah terjadi mu'jizatnya. Bakwate lahir Nabi Rasul-Rasul yang lain. Bakwate lahir Rasulullah mak metua dengku metua. 7 buah mu'jizat luar biasa terjadi. Yang pertama, mukjizat yang terjadi bakwate lahir Rasulullah adalah beliau dilahirkan oleh seorang ibu yang bernama Aminah. Hebat Aminah ma ketika nepelahir Rasulullah. Aminah hanahe, Aminah hana sakit, Aminah hana lelah. Beda tat ngan Aminah nasa dengar. Artinya beda ngan urung inang ketanya uronya. Itanya uronya baru hamil si bulun lelah luar biasa. 2 bulun leh bulun belum melahirkan toto abi humud. Aminah tidak demikian. Pakan ketanya lelah dan he. Wajar maklum tanyakan Aminah. Anak yang tak lahir pula mak mertua kan Rasulullah. Wajar ketanya lelah. Tetapi di hati lelah dan he nyen. Tolong mak mertua diketanya bersabar bek mepep-pep dan bek bengeh-bengeh. Rasulullah sabahura pernah nehoi Fatimah. Wahai Fatimah anak lun. Nalun ayah. Nuk
apabila sidra urinang hamil tip ura urinang nyan lam doa para malaikat Allah. Yang kedua, apabila urinang nyan melahirkan, Allah nepampun dautha urinang nyan. Yang ketiga, apabila urinang nyan melahirkan, saat melahirkan nyan meninggai, maka meninggai urinang wate melahirkan dengku metua nyan adalah syahid akhirat, putra kelebihan syahid akhirat. Allah bilam kubu urinyan pre adub kubu nahawana pre adub kubu mak. Jangankan pre adub kubu dengku metua pre listrik tibulun gebayu lepak kosi mendempah kalah dekat, apalagi pre adub kubu gesoot uragang man urinang sagai dengku yang pre adub kubu kamu agam hanaruh ruh dengan lumpegah. Salasatun yaksimuhumullah min adabil qabri nal hedra urung singah wate meninggai lam kubu Allah jaga maksum Allah pelihara urung nyan ba'adub kubu lehedra urung. Yang pertama nepegah dari Rasulullah al mutawaffa yaumal jum'ah au laylatal jum'ah, urung yang meninggai malam jum'at atawa uro jum'at. Nyan yang meninggai meninggai malam jum'at, yang meninggai meninggai ura Jumat, lam kubu Allah jaga ba'adub kubu. Getuot urung kampung belasa tengah tengku berasa jih bak Jumat yang kau likut na urung meninggai bak kamu tuma meno tengku kibat ibeliau nyan tengku kan masa udib ismayang hantau ija abud hana asai nabud imlasa hicu anu batai roh mencu bubung ukuran awak bu biwau oleh nyan lom dengku asai barang-barang baki degop bani paso nyan poh le malam ipuso hiji. Oleh nyan yang paling gelak telom ubena rumah inang janda malam minggu abe ya dok-dok jendela nyan model menan carai mudip mate malam Jumat ik pria tu kubu secara lahi matan hadis Rasulullah aduh nama meninggai malam Jumat uro Jumat maksum Allah jaga urung nyan ba'adub kubu. Tugas kitanya berbaik sangkalah untuknya ke masalah lang kubu bainahu wa bainallah nyan haji dengan Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dijaga oleh Allah Ta'ala ba'adzub kubu mak meduah tengku meduah iaitu muaddin tukang adhan. Adhan di menasah, adhan di masjid, nyan muaddin nyan wate meninggal lam kubu han adzub oleh Allah Ta'ala. Malah Rasulullah nepegah lam hadis nasipluh dra urung tengku mutuah wate meninggai han bruk manyet lam kubu. Salah satunya adalah manyet muazzin tukang adhan. Muatin yang kiban tengku lam kubu han bruk manyet, muatin yang kiban tengku lam kubu han gadub le Allah. Getulih lang kitab muazzin liwajihillah urung adhan semata-mata harap ridha Allah kan muatin lil amplope. Kan adan harap sedekah maah tak pegah orangnya nengku rame urung kadang lang kampung cukup lagak-lagak tu bak melasah dro hantam yatan bak masjid dro hantam yatan tapi wate tatibit ubernun bak masjid abu bereh huru Jumat jih tukang adan tetajak ublang malu bak masjid lagaknya beliau tukang adan huru Jumat wate tatibit ukota sigli tajak ukudih u masjid kecamatan Kembang Tanjung beliau nyan tukang adan pakan bak jeoh je hitim ya adan numpai gampung melasah hantam ya adan rupanya wate tapareksa hidih namplop hinodan nyen muaddin muaddin karena Allah lah yang akan maksum ba'adib kubu, muaddin karena Allah lah yang han akan bru manyet lam kubu. Fa manteng adan selama tujuh tun pakat urung semayang jamaah kataballahu lahu bara'atan minan nar urung yang getulih li Allah gelah bak nurakah. Dalam hadis lain nepegah li Rasulullah fa manteng adan selama dua belah pun pakat urung semayang jamaah wajabat lahul jannah wajib urungnya nuro kiamat tamang syurga. Maka hodro netungku bili laki ma'ah walau mungkin dro nuronyo mungkin katuha karena uronyo rata sago tajak bili sikut wah tuha ukuran wate gemat mim gadan totor hudmik drone huronyo nadan neju istiqamah di atas hadan walau hana peng walau hana gaji hana masalah kondengku kamu bila nak gaji 200 ti bulu itibit leh bulun tiga baru hijuk payah dah meleh apa yang meleh adhan de drone muaddin orang hebat
Maka ho kata adun lung yang muda-muda, nyo yang muda-muda adun metua, usahakan adhan bandum bujit, bujit bandum adhan, kepu bantu bili tigaga. Kahana ta bantu bak wate subuh, ta bantu wate wate maghrib. Ukuran dengan taatan kita nyo yang muda-muda, suara muadzin muda hebat akan terdengar rata sago rata ploso. Mungkin urang akan semangat untuk hadir salat jamaah. Kendeng kutu benar jih kamu muda bandum jid adzan. Teman kamu nam lake-lake bak engkoy umum tungku malam Jumatnya maghrib kamu adzan yang muda. Gebegah lengkoy umum be. Pakan be? Pegah menyo adzan kamu putuh limo gok. Hanagatu gatu hanagatu adun mutuah adan murna paket karena adan kan cuma bak sembahyang tapi letak tempat gesunatkan adan dengar maklum pegah letak tempat yang gesunatkan adan kan cuma bak sembahyang maka dro-dro numak mutuah lafad adan yang bujud paket karena na tempat terkadang jid gatan liurineng tegedi hanauraga lam yanah getulik. Sebagaimana sunan adhan bak sumayang na padumboh tempat lain sunan adhan yang pertama sunan adhan ketika kebakaran tutung rumah tutung kedai nyan sunan adhan uranyo selama na HP melomba-lomba foto dan video padahal hana kitab yang mutulih sunat foto dan video manakala kebakaran yang na getulih lang kitab sunan adhan wate kebakaran. Uranyo yang carang tanya putra wate na tutung rumah tutung kede budah cok HP telpon pemadam kebetulan kadang urung pemadamnya hana HP sajian budah tanya karena hana diangkat tenak pemadam bereh tulo pemadamnya hek ta telpon hana diangkat pajuh gaji buta awaknya ni duk-duk manteng hana but nyen menyi dengar le awak pemadam isaut na perlai dro kehlung benabut. Hai perlai kamu urung drone benabut baik pajuh gaji buta munyo perlai urung drone kamu pemadam benabut nemu doa betutung rumah nak kupubut maka baik tenak-tenak kok kiban secara dengku wate tutung rumah adhan kadang Allah bi berkat bak babah tanya itanyo hantam tatu mena adun metuah itanyo hantam tamu upat nyan wate tutung kedai tutung rumah tajak tadhan ju. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Golombih tadan apui gepulun la Allah Ta'ala. Nyan menyona kejadian menan golombih tadan apui gepulun la Allah Ta'ala. Buna yakin naurun cukih relikut. Bang, padum nomor hapih. Kepuk nomor hapih lung. Kan kadang tutung rumah kampung lung kundang dron. Bak rumah tutung, bak kedai tutung kebakaran sunan adat. Olehnya yang kedua sunan adhan lom gepegah ketika na urung beru akai na urung melha nyan hana payah publa adhan uronyo wak melha boh suh beboh u yang publa be beluping tumbuk mati ni ha si kujak deng kuat na urung melha lagi na adhan na deng tong urungnya na adhan insyaAllah ijak tak tahu bak kamu dibirin mak na kapolres ilikut kapolres na dayah tak kamu hoi abia pimpinan dayahnya sabah huro dengku newa abia kebetulan bak kita na urung melha netren moto abia na hayu ridak na adhan awak melha tak boleh tahu aja maka bak urung melha hana payah pula adhan insyaAllah anli melha alenya lam sunat adhan kepegah ketika lahir bayi nyo yang muda-muda yang kena mengkeluarga nyadhan bejut tengah kadang lih tak menikah urinang tanya berkat hana trip kemudian hamil si bulun dua bulun he bulun sampai si kurung bulun nyan ketika urinang melahirkan bak wate si kurung bulun ikun kadang lih promo abi kadang urinang tanya naik jakbut musiat panggilan abi umi lam keluarga abi penaumi tinyak kalahi abi adhan nyan bek na rencana pura-pura sakit perut kujak umun ke hayah siat panggilan abi umi adhan ayah tuan malay abi abi lain murno adhan murno adhan watelahi anu watelahi cucu yang pertama sunan adhan punyung unun yang kedua kamat bak punyung wi yang kelihe baca surat al-ikhlas yang keput baca ayat yang pernah kebaca lima siti maryam watelahi maryam inni u'idhu habika
wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, lung pelindung anaknya serta keturunan anaknya Badron dari godaan syaitan yang terkutuk. Yang kelima, nyo ingat begot mak. Bak wate lahe sidro bayi, lih adan dan kamat, bacakan bak punyung belah unun bayinya surat Al-Qadar. So mantang yang baca surat Al-Qadar, bak punyung bayi yang baru lahe, nyan bayi metuahnya sepanjang udep ji, sampai raya dewasa sampai muda ji, sampai tuha sampai meninggal, nyan anak manyak metuahnya han akan tepeh dengan yang namanya zina. Menyonyo masa dengku metua, arab-arab juta pegah, sang-sang bacanya kentunat mak, pucit wajib. Gara-gara HP, pergaulan bebas, uronyo rata-rata anak gedanyo imedina. Ada kala mukat di mahdina ataupun dina yang raya. Bacakan Al-Qadar, insya Allah anak tanyo keturunan tanyo han di Medina. Wo baksat, watelahi bayi adan. Kemudian sunat lam adan gepegah. Ketika na urung benge, nyan wate na urung benge, benge sebab iblis dan syaitan. Nyan wate na urung benge adat. Kita nyuayah tip bengah tipit yang minta rezeki dengko. Tip bengah minta rezeki. Biasa posiblah posipluh kata puo gule ngengkut. Kebetulan urung nyan ujun han lepas dah kerja. Tinggal tak tipit tak kerja truk kedih kau ujun kangen. Tinggal hal lepas tak usaha, hal lepas tak kerja. Tinggal tak bodoh, posiblah tahu lah rumah jaro kosong. Gekun lima air rumah tengah geduk gepreh-preh tanya puangkut. Toh tak goronyo, anak tepuna. Hai buh kibana, kenta uli kata ujun kup raya kiban tak kerja. Gesoot mak air rumah. Idra no beo ujun hal lepas kerja. Lakoi ramulah je lala ujun ni ucu. Idran nyan BO ujun han lepas kerja dran je lako bangai. Jamunkan hana kunut tim ngendra na. Allah ti perkara lengko yum macam pu yang tersuk gekeun ke tanyo lako. Ba watenyan ketika mak di rumah bengeh dengku metua tanyo lako selu menteng. Hana payah yak sut baje yak put put ro ba kede. Ho si kujak dengku newo ju rumah kam pepe bengeh ne dengo menteng. Newo ne tamang ju likut kedeh pijut nedeng bak ruang tamu betimang pijut bak pintu tengah antara ruang tamu ngan dapu pijut puku pelaku nadan. Allahu akbar, Allahu akbar. Gekele mak air rumah puadan apa sebelah nadan ju sampai habis matang mepepet nulang lo madan bak urung bengeh geyu a geyu adan karena adan akan iplung iblis, akan iplung syaitan. Bengeh sebab iblis dan syaitan, jih akan iplung ketika didengar adhan. Olehnya lam gepegah sunan adhan fi mahmum, bak urung susah. Mak, nah susah nak lewetnya. Hana, nyan yang nak susah-susah entu ataupun singah bengah merumpok nganggure ke rumah. Nedang di ke rumah singah lusubah, nulek-nulek lewat goreng, nusetup, tungku-tungku nedang sehat. Putra bamba subuh hoi kau tengku susah lo teman susah bukan nak pegah abad lo puan nak lakon ya kan tengku gepegah li tengku fadil berkelam menyo susah ke yu azan hai pu azan popo lapan kan tengku azan cak uron tu azan cak leho nyo azan bak urung susah pak teman tak azan eh no tengku sampai pindorat nyo kenalam kenalam tengku nyalih yu azan yuk peng bak goreng 20 behek kau azan bak urung susah geyu adan. Tanyo dengku metuah menyona yang susah-susah ja umlasah bawa. Subuh bumerumpok dengan adan, lehu asa maghrib insya bum tume dengan adan. Karena dengan sebab tak dengar suara adan, susah getanyo akan gada. Dengku sebenarnya malamnya cukup berat susah lut. Lung tibit lo dengar ceramah drone. Kirajih lung pikir abis ceramah susah gada. Tetapi lihat baca doa dengku metua susahnya anak gada. Kiban cara dengku na cara lain untuk pegada susah lung. Nah, yang susah-susah beelene wo. Yang hana susah abe dakwah wo jurumoh yang hana susah. Yang susah-susah ma be ne wo rumoh ne wo kedih bak kuburan umum. Pak ro kuburan umum ini? Diarah kubur hikmahnya ingat mati. Ziarah kubur
hikmahnya menghilangkan kesusahan. Pulom tajak bak kubu poh-poh dua malam kok bagah kada susah. Maka yang susah-susah busering jak bak kubu, busering jak bak kuburan. Wah bak set muadzin urang hebat wate meninggai han gadub le Allah Ta'ala lang kubu. Muadzin urang hebat wate meninggai han akan bruk manyet lam kubu. Kemudian yang kelihe urang yang hana na'adub le Allah Ta'ala lang kubu syahidun. Urang syahid, syahid na padu macam. Yang pertama syahid dunia akhirat. Urang yang meninggai lam perang kafir. Lagi umpama para sahabat wate perang Uhud meninggai. Sayyidina Hamzah paman Rasulullah wate perang Uhud meninggai. Itop lewah syirat likut, iplah dada, icok jantung, imamah lehindun. Sayyidina Hamzah wafud bak watenya syahid dunia akhirat. Allah jaga bak adib kubur. Yang kedua syahid akhirat. Urung syahid akhirat lemacam. Salah saboh syahid akhirat urung meninggai karam lam laut, hanyut lam kerung, termasuk tsunami Banda Aceh. Rame yang meninggai wate tsunami nyen adalah syahid akhirat. Urung meninggai tengah mita ilmi, kalun sering lum pegah-pegah mak. Ketika sakit pah wate pengajian majelis taklim ada ikjut bek nepri but mak. Pegah bak kakak, kakak nalun mak intat mak seanu umlasah mak ikbut uronya mak bek mak jak but mak sakit kan bahku jak kadang tekedi Allah abih umu ku bak but meninggai tengah tabut. Syahid akhirat Allah jaga bak adub kubur. Dahlam syahid akhirat meninggai karena mabetun, meninggai ipoh leprut. Kiban mufum meninggai ipoh leprut kan megiduk ngemprut raya kau. Meninggai ipoh leprut wak penyakit timoh lamprut mentah cirit ngan gara-garanya meninggai syahid akhirat. Lambung ngan gara-gara lambung meninggai syahid akhirat. Oma dengku kamu yang belasah dengar rata-rata lambung tang malamnya mencok kesimpulan hanamu batli pucit perih mati baik sakit lambung mubat bit han pulih tekedi Allah ngan lambung yang meninggai syahid akhirat. Allah jaga ba'adub kubur. Dahlah meninggai karena zalim kok tawo dari kedai Kemang Danjung tinggal truk bak seput bak binih bak teringin isetup Honda icok Honda li perampok ipoh tanyo mati itik lampur detring mati karena zalim kok syahid akhirat. Allah jaga bak adib kubur. Dahlah itulah juga maksud lempegah bak fon buna getanyo ineng mak metuah yang meninggai wak sebab melahirkan nyan meninggai nyan adalah syahid akhirat. Allah jaga bak adib kubu sekalipun urang inang melahirkan hamil disebabkan oleh dina. Maah lumpegah tidra urinang gemedina tekedi Allah hamil dua bulan he bulan hamil bedah cok tak hape telponlah poagam ngon medina buna. Assalamualaikum cut bang. Waalaikumsalam. Cut bang lun hamilnya. Hai hamil ke pekong ke pekah bak lun? Pajan hamil ke? Oronyan, pajan oronyan. Tragedi 1808. Kibar 1808, tanggai 1808 merot ha. Jadi, hai pu jadi ne pegah oronyan tanggung jawab dro ne menikah ngan lun menyolong hamil. Trap ipulen hape. Ibungkoh tah tigamnya igeti bahamoto Jakarta lu. Leuri nang nyan hamil lah pet bulan limang bulan hingga si kurung bulan. Tekedi Allah bak bulan ke si kurung iplahe anak dinanyan. Bak diplahe anak dinanyan tekedi Allah meninggai abih umu nyan pula gepegah adalah syahid akhirat. Allah jaga bak adib kubu kecuali meninggai gara-gara menggugurkan kehamilan nyan barukan syahid akhirat. Pucit engku menyolong kun-kun jahu cedera anak darang iwa kuliah keneng ujin truk urumoh badan mangen gekun le mak pakan kakak mangennya nya mak pakan teman mangen lungwo lauju raya mak aci cok minyak kaya putih bah mak urut cok lah minyak kaya putih je urut
gurut bak rung, kemudian gurut bak perut. Dada bak gurut urut, bak gurut urut, duh keruh lam perut. Getanya, nyo pakan ya? Homa. Hanya keruh nyo pakan. Homa. Pehom, nyo putranya, nyo putranya kak keruh. Homa, longma, hamil. Hai, tau apa hamil? Hana ma. Hai, nyo hana pakan hamil? Hana wa kuliah haranyan ma teruk batutunya rehat laptop. Ma laptop rehat hamil? Anai go? Anai pegah lengan yang bahonda. Ya pegah laptop kedih bak ulet tutu berenun. Bak tho? Bak bangjal. Pekan ma bangjal ya? Ngok nyan nao beng bungong tho jan. Hai. Nyan ilung han kutung bah. Cuco hana melintih han kutung. Pegugur anu ya. Iban cara teman mak. Cara kami tak? Blow suprit, blow buahnya patun, blender jip. Iplakulah lagi mak ayu. Dengan tujuan menggugurkan kehamilan. Dekedi Allah meninggai. Nyan meninggai nyan kan syahid akhirat. Malah mati lam maksid. Karena tak poh janin yang janin nyan hana salah mak meduah. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Maka urineng yang meninggai saat melahirkan mak mertua nyan adalah syahid akhirat. Lelah melahirkan, lelah. Sakit tubuh, sakit. He, cukup he. Tapi dia tih lelah nyan ban bandum. Sabar mak mertua. Peken. Karena tanya bukan Aminah, anak yang tak pelahir pula bukan Rasulullah. Sedangkan Aminah, waten pelahir Nabi ketanya, 12 Rabiul Awal, Aminah hana he, Aminah hana sakit. Dan Aminah pula hana lelah. Itulah mukjizat yang pertama. Mukjizat yang kedua yang terjadi bakwate lahir Rasulullah. Beliau lahir dalam keadaan sujud dan ditipit bak babah Rasulullah watenyen ummati 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 ummatlun ummatlun dan ummatlun. Ban lahir Rasulullah netanyang-tanya umat mak. Ban lahir Rasulullah netanyang-tanya umat engkau mertua. Sayang Rasulullah umat saya. Ketika Rasulullah kena wafat, juga Rasulullah netanyang umat. Ketika Rasulullah bangkit urang kiamat, truk malaikat Jibril dan Mikail neba pakaian syurga. Rasulullah neduk di samping kuburan dengan nasampuh abe yang naba uledro nehnyan mak mertua. Putra yang netanyang fun bak Jibril, ken anek, ken perumah, ken melinte. Yang Rasulullah tanyakan pertama kali bak malaikat Jibril, ya Jibril, aina ummati, pat ummatlun, wahai Jibril. Sayang Rasulullah umat sayang. Maka tanyo juga selaku umat, besayang ke Rasulullah. Kiban cara tengku tanyo umat sayang ke Rasulullah, cara le cara. Salah satunya ataupun yang pertama, cara menyayang dan cinta ke Rasulullah, teladanilah akhlak-akhlak Rasulullah. Dah teman akhlak Rasulullah, akhlak Rasulullah lemak salah haboh. Rasulullah tengku ketika naureng kun-kun yang hanagat ke Rasulullah, Rasulullah hantam pernah nebalah di Madinah. Nasidro urung mita sedekah Buddha bawa tediduk di mita sedekah lampasai Madinah. Babah kani musalawut, babah kani meratib putracit bak babah ji. Sabe-sabe dikun-kun ke Rasulullah, Muhammad tukang sihir, Muhammad pulan, Muhammad pulin. Sabe kun ke Rasulullah. Rasulullah tip bengah, necok ruti, nepunyi-punyi. Neyak peap lam babah urung mita sedekahnya. Nyo akhlak Rasulullah. Sehingga ketika Rasulullah newaba Allah mak, bedah Abu Bakar, nejak ba Aisyah, wahai Aisyah anak lut, nalun ayah. Petrana but Rasulullah yang dalam ayah pubut. Bandum but Rasulullah kalih ayah pubut ayah yang dalam sabah. Petrana ayah Rasulullah tip bengah necok ruti. Nejak lampasai Madinah. Nasidra urung buta mita sedekah. Lalu nepeap ruti lambabah urung butanya. Bedahlah Abu Bakar necok ruti Ba Aisyah nejak. Teruk lampasai Madinah. Neulah Abu Bakar urung mita sedekah buta deh. Tapi babah jih ikun-kun ke Rasulullah. Muhammad tukang sihir, kalian jangan tergoda dengan Muhammad. Muhammad pulan, Muhammad pulin. Macam ikun.
duduk Abu Bakar watenya dengar haba ba urang buta nyen ikun ke Rasulullah tuntem nya bahasa tanyo suum bengeh nejok ruti nyen nejok bajaro icok ruti ipajo ikun le pengemis buta nyen uranyo melain tat agekeun urang biasa geseot Abu Bakar uranyo urang biasa qad urang biasa hana lagi nyo gasa urung biasa icok ruti penyi-penyi culok lam babah kan lagi orangnya ruti juk bajaro teruti keruh lam udah gede gekun lah Abu Bakar iya orangnya memang kan urung biasa dudai kun le urung butanyan urung biasanyan ha dan fa urung biasanyan urung biasanyan kan wo menghadap Allah fa teman urung biasanyan dialah Muhammad yang lidron tip uro nekun-kun ke Muhammad yang tukang tihi bak watenyan pengemis buta tersebut tengku meduah mak meduah mebrob red imata diucapkan dua kalimat syahadat tamanglah Islam di hadapan Abu Bakar nyo mak meduah tengku meduah akhlak daripada akhlak Rasulullah menyayang menyecinta ke Rasulullah salah satu cara teladanilah akhlak beliau salah satu akhlak Rasulullah ketika na urengkeun ka Rasulullah Rasulullah hantong pernah nebalah akan perkataan yang hanagotnya itanya uronyo maah da bagan engko tikre ikun tidro ikun kedanyo tikre tapakat ngon te 12 tapakat keun geji nyan danyo nyan menyoba anu min kup carang da bagah tidro anu danyo iwo rumo wate tro rumo ikli un ikli tadanya gampang kakli ubat takli iji gunggulung putrai kut ipegahlung kuda ipegahlung bonek ipegahlung anak mengakbek kasengap iji kude atas ayah ikunnya hana metipek yang miyoba anak ku carang dah pegah nak metipek ayah ikunnya ikun kekah kuda nak metipek pak kuda cikgu uji telak bajaya nak kuda ayah hana mampu sik klik kah hana metipek ayah ikunnya yang miyoba anak ku carang dah pegah hana metipek ibadah juda belah deh ikun katanya putra ikun boneng tiribe dah terapah ia ikun boneng katanya nama tipek pakan ba anu kup carang dah pegah nama tipek watai teruk bak dra tu tebrak nama tipek maka mak meduah tengku meduah orang syiklun ma'akhlak lagi akhlak Rasulullah oh tengku ilung ku tenak-tenak jih karena jih ya kun-kun ku gurelun ikun pu ya ikun kedeh gure katanya abu di sama langa abu mudi mak putra uranyo ya hanaikun ke beliau takalan bak media macam tu tapi abu sabi-sabi watan na semubut bak kamu dibirin uro sabtu nana semubut le abu ni pegah le abu hai tengku mutua nyan urung-urung yang kun-kun kelung nyan bek nu perumun bah menani kedeh bek tat nu pusutat bah menani kedeh tingah watan hai ikun akan ipio hana perle untuk tabalah mak hana perle untuk tak denak-denak tengku mutua bah menani kedeh karena akhlak Rasulullah ketika na urung kun yang hanagat Rasulullah hantong pernah nubalah malah Rasulullah nubudu'a terkadang untuk urungnya dalam kitab getulik tanda urung makai 7 macam tanda urung makai mak 7 macam dengar lumpegah salah saboh daripada tanda urung makai ketika ada orang berbuat jahat untuknya dia memaafkan dan dia berbuat baik kepadanya. Nyo dejak kena malam nyo mak nan netup pintu ra likut rumah. Hana. Na. Walaupun nan netup pintu ne kunci, waten ne won tu gukul lah ayah. Ha tu mak. Nalun ayah. Tapi kat i tu doa nu ite pejut behangan. Get ayah. Bedah tanya tajak ju likut. Truk likut tapi dep komfor. Tip. Hana gohu. Tapi dep lah. Tip hana gahu late tu sang muthe mujun hai tem hu komfor tapi dep lam tip hana citu biasa dua ga pedep tiga pedep kah tingat tu sang pu hana tabung padahal tabung bunuh tu put baru kutuka lah gila we tabuka titung miu ya Allah hana le tabung gah lo tau tu pintu pintu kah le musungke aya bu tabung gah tanyo kai jao pada hai bunuh sepot balik kutuka 250-12 kilonya ya tocok panai urung ya cok-cok dah bunggah dan nyohom ya gebodoh ayah gecok dah apa
Cikgu buka CCTV le, bunuh seput nak kulak CCTV bak gerpoh itik ilikut. Gebuka ada. Oh, si pulannya lah gajah. Ji hian yang cok dah bunggah tanya. Berarti ji kajuk kagen dah bunggah lah ngempok. Temang keban ayah. Alah kai cok kaku hina rezeki ji. Man bet dak cok pulang bet dak poh. Bet tanya urung makai. Urung yang pubut salah cu tabunggah nyen gi pumaah. Mana ayah ke Banjara tanya hana tabunggah? Tablo lain tengah. Tengah tak jauh kudai tablo dua bok. Sabah tak puas rumah, sabah tak intat rumah ji sabah tu. Nyan tanda rumah kai. Ketika ada orang berbuat jahat, dia memaafkan dan dia berbuat baik untuknya. Eh lagi nyan. Aha. Nyan nak tanya dengku pegah si berat mangat. Pegah mak si berat mangat pada pegah. Tapi wate truk wate golam tinte mampu untuk terhadapi. Maka mak mertuah wate naurung kun-kun ketanya. Wate naurung tenak-tenak ketanya. Wate naurung berbuat jahat kepada ketanya. Hana perle untuk tabalah kejahatannya. Kendeng kui tu nak gurelung bah itu nak gede. Menyemurumpok tahu bang kenoi letiat. Acidu. Bak warung kopi dah bah. Yang na ipegat mi daging ataupun mi lobster. Kenan dah peduk. Keban sehat. Sehat alhamdulillah. Longkal lentang lagi hoyong bacut kau. Jak tiga kau tahu. Nya kurung darah. Tak peding boh mana. Jut padung boh dua. Limang dah boh jut. Bi kopi boh mana kau je. Oleh nak tanya mi ni apa je. Jut pumi mi goreng biasa tak pakai bing dengan lobster jut hai jut cit tak pegak jumel heboh saboh boh lamping di pajuh hinan dua boh bungkuh tajuk ipu kanu i rumah tu dah tak pegah tu hai nyan ron long kalan bak media ne tenak tenak gorelung de kengkeng ku gorelung e na got lagi nyan nyan de kedi yang ne kun nyan hana handa cha na de kedi yang ne kun nyan na handa cha na tanyo yang kun kun ku gop uro kiamat lam nuraka hanaya na dam nuraka tandai ji na hapus ke deh yang kana kenyan kakeh na hapus ke deh ataupun na klarifikasi ataupun na kemaah menan yang lebih gad nya lagi nyan ta pelaku hana perlai tak denak denak ji Nabi Allah Musa dan ku mutua gekirim le Allah Taala ku Firaun so hana tupu bahwa Firaun manusia paling mutrakai ditna tengku mutrakai Firaun kan cuma biasa beruakai ji. Tapi pernah Fir'un mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Tapi Allah nekirim Nabi Musa ke Fir'un. Juga Nabi Harun ke Fir'un. Putra nepegahlah Allah bahan Nabi Musa. Faqula lahuma qawlan layina. Pegah haba gata hai Musa dan Harun. Dengan Fir'un. Qawlan layina. Dengan haba yang lemah lembut. Sehebat sepalih Fir'un. Mantang ni pegah haba Allah dengan haba lemah lembut. Tanya orangnya kan Nabi Musa. Yang tak tenak-tenak tanya pula kan Fir'aun. Kepu tak mupaki tak mendawah nampu cak. Maka coba. Menyayang ke Rasulullah. Menyecinta ke Rasulullah. Berakhlaklah sebagaimana akhlak Rasulullah. Bahwa ia tidak pernah membalas kejahatan orang lain. Rasulullah tidak pernah membalas cacian-cacian orang lain. Orangnya bak media cukup luar biasa. Hangup tiba-tiba baca media. Boh ineng, boh agam. Kadang-kadang orang nyuhanai tedroi baik dimana, baik ken-ken kegop, baik dimupat. Kakeh nyan urutan urung nyan. Bek ruh tanyo tak komen dan lain sebagainya dengku berdua. Pakan Rasulullah ken lagi nyan akhlak, Rasulullah ken lagi nyan tifut. Ketika Rasulullah ne hijrah mak, dari kota Mekah Rasulullah ne ik kedih Utaif. Di Najioh tengku dari kota Mekah nejak Utaif 80 km lebih kurang. Di mana nejak Rasulullah dengan sahabat Zaid bin Harisah. Di na kiban perjalanan kota Taif gunung Manuk Bate. Sehingga uronyo menyunah nejak umrah. Nyan nahawa nawahana di kota Taif kereta gantung. Nanto oh kereta gantung. Kon ya alhad Honda ayat tu. Natung petak let urung namro dalam. Nyan menyertai wahana kereta gantung yang di Taif takalan lam lereng-lereng gunung yang na di kota Taif duh jejak tapak Rasulullah nejak Rasulullah ku Taif watetruk Rasulullah ku Taif mak Rasulullah han diterima malah urung Taif dirham Rasulullah nganak batek urung Taif dirham Rasulullah dengan kotoran-kotoran unta
hingga bawatenya gaki Rasulullah yang mulia sempat rudarah rudarah tengkum dua karena bate cukup le dirham rudarah netaju Zaid bin Harisah nepada tubuh Rasulullah keneng bate baule keneng bate ba'rung Zaid bin Harisah luar biasa negitha Rasulullah dari Taif netren umiyuk nepiyuh basaboh terubih gunung hinan neduk Rasulullah lalu dipujami oleh si Addas pekerja kebun anggur lalu ijo'i serta ijo' boh anggur setelah nepiyuh hinan Rasulullah pula neberangkat negitha kembali neken le malaikat yang jaga gunung di Taif Muhammad tapi din baklun Muhammad untuk long sempom gunungnya mepadumboh atih urung Taif yang rom gata ngan bate putra nejaub le Rasulullah be wahai malaikat karena Allah hana ne perintah lagenya malah Rasulullah nebut jaro Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah nebi hidayah ke kaum lon karena awaknya hana itupu putra tujuan lungjak keno itu akhlak Rasulullah menyayang ke Rasulullah meakhlaklah lagi akhlak Rasulullah ketika na urung pubut bro Rasulullah hantum pernah nebalah bro dan kejahatan tersebut itu yang pertama yang kedua menyayang dan cinta ke Rasulullah ikut pesan beliau putra pesan Rasulullah utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi mitalah ilme dari ayunan hingga liang lahat tanyo lam dunyanyo geyubut le Rasulullah geyumita ilme mak nabut hino puno hurung tru ulua lagi malamnyo tru mio dapat sokameng lam lasahnya but mak tanyo yang tuha-tuha mak metuah benabut paling kurung si binggu si gonyan abeh drat tanyo juga ayah benabut olehnya nadunlung yang muda-muda pegat pengajian sabi-sabi muda ada ulun juga yang dara-dara pegat ada metuah pengajian sabi dara-dara anak dara baru galak ijak but tengku sumubut bu manteng muda dan golom kawin benahi tangin nyah napa ya pegat puman ijak gerau di pat tacok peng teman tengku kamu dara sumubut kamu dara but pat cok peng juk sedekah ke gurek pegah bak bendahara kampung you cupot you cok beo peng PHBI juk ke gurek sumubut hana medaleh tak pegat uronyo lang kampung anak dara ilun pengalaman dengku lumpegah di kampung dro lun kurung timpo pernah 2017 kun urungnyo balun ku fadil nalun nyo anak dara urusan dro nah get lumpegah pegatlah pengajian uro minggu poh di tengah leh sampai poh put bak watenyan 2017 mak metuah dengku metuah ijak but ya subhanallah balai beton cukup raya punuh hidup keliling payah tamah saf padum bosa long blo jilbab seragam 60 un hantip nyandum rame 2018 balum keluarga lung kah ni jak butli artinya galak ibut tengku kolam kawin oh tengku kan ya but pujit ya u gure ya kalang-kalang tengku bah menani ke deh so tu oh kadang singah bayi u tengku je kelakau eh kan urun tanya cit yang merasuki maka dolun yang dara-dara benabut anak dara apa dapat sapat but ngurung tuha haija ura jumat urung tuha but anak dara pikunan tayu ja haija mate haija kakak bu engka ja roh but melasah gure ho katro mak ka bab pintu ro tanyo ku kalon gepegah ronyo but bab semayang kaja kamurno nak mufob ke ai daja hai but kaja kaja bab but na carang ke ai berat tak dapat saya ke nejak dron kah ku ujak kan lo nejak teuro ne upu kejadian tu melasah banta buka pintu melasah bebal sum subhanallah anak darah haitim nyo gabung ngarung tuhan tapi tapi darah tapi gebut